Kami menyangka tahun ini kami boleh makan durian yang baik dengan harga yang murah kerana minggu lalu beberapa akhbar Bangkok melaporkan bahawa banyak durian Thailand tidak dapat dihantar, tidak dapat diekspor ke China. Bagaimanapun hari ini 20 April, Penasihat Menteri Pertanian Alongkorn Polobud memberitahu bahawa pihak Thai akan mengeksporkan 500 tan durian melalui kereta api Lao China pada beberapa hari akan datang. Jadi harapan kami untuk nak makan durian baik, durian yang berkualiti, durian yang harga murah tidak berhasil. Ini merupakan pengangkutan durian melalui kereta api Lao China yang pertama dan sudah tentu akan ada pengangkutan durian yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Pengangkutan durian melalui kereta api China Lao ini merupakan pengangkutan tambahan kepada pengangkutan yang sudah ada melalui lori, bot dan kapal terbang. Sudah tentu ia akan menyebabkan pengaliran masuk buah durian ke China dengan jumlah yang lebih besar. Ia boleh menyebabkan kekurangan buah durian di pasar dalam negeri, terutama Bangkok, lebih teruk daripada 3-4 tahun lalu. Musim durian di Thailand dua kali setahun, tidak termasuk durian di luar musim. Musim pertama adalah pada bulan 4, bulan April, dan musim kedua adalah pada bulan 8, bulan Ogos. Dan kini kami berada di awal musim pertama, musim bulan 4, bulan April. Namun begitu, buah durian tidak banyak di Bangkok ini. Dan kalau ada pun adalah merupakan durian yang tidak berkualiti seperti dalam gambar ini. Durian yang tidak ada grade dan harganya sangat mahal. 1 kilo yang saya beli sekarang ini adalah berharga 190 baht. Dan satu biji buah durian ini saya terpaksa bayar lebih daripada 500 baht untuk mendapatkan beberapa ulasnya saja. Ulas yang kecil sebab ini bukan durian montong, durian cheni sahaja. Ya, begitulah masalah Raja Buah di Thailand yang kini hampir menjadi rare fruit, di mana kalau ada pun yang tidak berkualiti dan dijual dengan harga mahal. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.